Halo teman-teman, selamat datang di Indonesian Tami. Hari ini aku mau share ke kalian salah satu menu favorit aku. Ini cocok banget untuk dijadikan menu sahur ataupun bekal suami karena bikinnya super gampang, tidak memerlukan banyak bahan, jadi super cepat juga. Nah, kalau kalian penasaran gimana resep dan cara bikinnya, tonton terus video ini. Yang pertama, aku mau goreng ikan yang sudah aku marinasi menggunakan sedikit garam. Di sini aku menggunakan ikan lele, kalian bisa pakai patin atau ikan apapun yang lainnya. Itu aku mau goreng sampai mereka kecoklatan seperti ini. Kemudian aku juga mau goreng terong. Nah, sembari menggoreng terong dan lele tadi, aku juga ada rebus telur. Udah itu, aku juga sembari memblender bahan-bahan halus. Di situ aku menggunakan bawang merah, bawang putih, dan cabai keriting. Di sini aku menggunakan sedikit minyak untuk membantu menghaluskannya, teman-teman. Nah, udah itu, kalau misalnya semua bahannya sudah halus seperti ini, aku mau tumis bahannya di dalam wajan. Ini aku tidak usah menggunakan minyak tambahan ya teman-teman, karena tadi sudah di blender menggunakan minyak. Nah, kalau sudah ditumis-tumis sampai harum dan mengeluarkan minyak seperti ini, aku mau tambahkan sedikit air. Kemudian untuk rasa-rasanya, di sini aku menggunakan Royco. Kalian bisa menggunakan garam ya teman-teman kalau kalian nggak makan MSG. Nah, untuk membalance rasa asin dari garam ataupun Royco tadi, aku juga tambahkan sedikit gula dan juga kecap manis. Nah, kita mau aduk-aduk agar semua rasa-rasanya tadi tercampur merata dengan bumbu. Di sini aku udah cicip ya teman-teman, ini sesuai dengan selera aku. Nah, kalau sudah seperti ini semuanya tercampur, kita mau cemplung bahan-bahan utama tadi yang berupa lele yang sudah digoreng, kemudian terong yang sudah digoreng, dan telur yang sudah direbus dan dikupas. Nah, seperti ini teman-teman, kita sudah sampai di penghujung videonya. Super gampang kan? Ini juga cepat. Kalau misalnya kalian bikin pagi-pagi, itu dijamin anti ribet. Nah, kalau kalian suka resep dan video ini, jangan lupa share, like, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.